Tidak bisa dibiarkan terus. Lama-lama semangat kita yang tergerus. Sudah berapa kali mereka menggeser jatah siaran kita dengan siaran Belanda? Bagaimana nasib kaum pendengar bangsa kita? Dari sebelum kau bergabung, siaran ketimuran dini Rom hanya pemanis supaya banyak yang simpatik. Belum lagi lagu kita yang dicomot nyirom seenaknya. Dan mereka tidak bayar satu sen pun pula. Kawan-kawan, apapun itu, bolehlah menunggu nanti. Sekarang saatnya tampil. Bersiaplah. Baik, Bung. Silakan. Abdullah. Siap-siap. Baik, Bung. Hati-hati, Anu. Instruknya hati-hati. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Perkenalkan, kami dari Livia, Pak, akan menghibur Anda-Anda sekalian di malam yang indah ini. Kalau gitu, para penonton, selamat menyaksikan. Sebelah mana ya, Kang? Eneng, alis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya? Enggak kena tuh, Kang. Di mana panggung hiburan, Teh? Wah, rombongan Livia, Pak. Di sono, no. Oh, nuhun, Kang, ya. Ayo. Semua masyarakat kumpulnya di sini. Perutnya belendung. Ayo dah kita sambut
Alis Anjung, pemenang lomba menyanyi Koncong Kangkus. Kar. Namanya Alis? Iya, itu wanita yang sering manggung sama orkes Waan. Sepertinya setelah ini bakal sering sama kita. Kenapa ini? Enggak apa-apa. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, daku namakan di kau juwita. Bang Ismail. Panggil saya Bang. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Sebenarnya kau telah banyak membantu saya. Kunaon? Bantu apa tuh, Bang? Kau telah membuatku percaya bahwa malaikat benar-benar bisa turun ke bumi, Lis. Lis, enggal kena tuh. Nanti teh kita ketinggalan kereta. Mohon sakedap. Kalau begitu, saya teh pamit dulu ya, Kang. Bang. Kang. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Panon hida hirung mancung pipi kone Hais Bandung Putri Saha, Putri Saha, di mana bumi na abdi terindu ka anjana. Bung Ismail, nampaknya kau sedang kasmaran. Apa tenan seru bocah ini aku. Nek menungso jatuh cinta, meski dituang ke jadi lagu. Hut. Teruskan lagu yang indah. Terima kasih, Bu. Mana? Sini. Bro Ismail, ini surat penggemar Anda hari ini. Bro Ismail, maukah kau berkenalan denganku? Namanya saja idola. Bung Mail, makin hari makin banyak nona-nona yang mampir ke sini dan ingin berjumpa dengan Bung. Kalau begitu, pilih saja salah satu, Bro. Tentu ada salah satu nona yang memikat hatimu. Citra, Sumarni, Mariati, Deborah, Banyak sekali.
Rame loh. Sudah, Miss. Saya hanya ada satu pilihan. Boleh. Rekan-rekan sekalian. Besok kita batal siaran. Aduh. Diganti lagi oleh Orkes Belanda. Apa? Lagi? Rensek. Siaran besok sangat ditunggu oleh para penggemar. Baca, Bu. Itu bukan bagian terburuknya. Kali ini, honor kita pun ikut dipotong. Sialan! Padahal gue butuh duit entu tuh buat lahirkan bini gue. Memang dasar penjajah. Mereka memperlakukan kita senak modal. Kalian tenang, saya akan bicara kepada mereka soal honor. Nampaknya, nasib kita sebagai musisi di Radio Belanda ini ya akan terus terluntang lantung, teman-teman. Itu betul, Miss. Kondisi kita akan selalu begini hingga kita lakukan sesuatu. Maksud Boy? Bukankah memang ini saatnya kita pergi dari radio ini? Lalu, jadi pengamen penuh waktu di jalanan. Jika memang terpaksa ya. Tapi kita punya cara yang lebih baik. Gimana, Ma? Kalian tentu tahu wacana Radio Foro, bukan? Itu rencana nekat. Bagaimana mungkin stasiun sekecil Foro mau membangun stasiun radio sendiri, Ing? Bagaimana? Semangat Foro dalam memperjuangkan radio ketimuran memang hebat. Tapi nampaknya semangat saja tidak cukup, Ing. Tumben sekali Bapak idealis kita realistis. Justru itu, kawan. Kita akan mendukung Foro. Mereka butuh gerakan kecil namun berani. Kita bantu Foro untuk membangun stasiun radio sendiri. Mari, kita angkat kaki dari radio ini. Ing, kalau di sini saja honor kita dipotong, bagaimana nanti kita di Foro? Bisa-bisa kita dibayar pakai senyum, Ing. Saya ingat kata-kata Bung Hugo. Orkes ini bukan hanya tentang duit. Orkes ini punya tanggung jawab terhadap musik ketimuran. The Foro butuh dukungan kita. Bukankah begitu, Bu? Ya, betul. Betul itu. Suara kita adalah suara rakyat. Gue udah kagak tahu lagi harus ngapain. Ya, tapi gue setuju sama pendapat lo, Ing. Walaupun kita tahu dampaknya bakal kecil. Jangan lihat kecilnya saat kau bermula. Jangan kau ragukan awal yang sederhana. Bagaikan api walau sepercik saja kan menjalar, kan berkobar untuk waktu yang lama. Sudah saatnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Terus mendengungkan kebebasan ke semesta Nusantara Raya. Suara kita takkan dibungkam, suara kita kan ubah sejarah. Walaupun seribu tantangan takkan hentikan suara kita. Sudah saatnya kita miliki radio ketimuran milik sendiri. Kali mengudara tetap mengudara, seberapa sulit pun tantangan. Mari bergerak tanpa takut, mari maju tanpa rasa.
katakan dibungkam. Suara kita kan ubah sejarah. Walaupun seribu tantangan akan hentikan suara kita. Di balik batu si burung dara, daun sereh masak direndam. Radio Foro akhirnya mengudara. Suara kita kagak bisa dipendam. Begitulah, Nak. Selain bermusik, Bapak juga membawakan sandiwara radio untuk terus menyuarakan semangat berjuang mengusir penjajah. Ibu pun akhirnya bergabung dengan Livyafa. Awalnya ibu berat hati, karena Bapak itu usil. Ada aja tingkahnya untuk cari perhatian ibu. Tapi walaupun begitu, setiap berlatih Bapak selalu serius, sehingga akhirnya dia dapat kepercayaan dari Tuan Hugo. Andai saja Rahmi dapat menonton ibu bernyanyi dengan Bapak dan teman-temannya. Waktu itu kan Rahmi belum lahir. Bu, Rahmi boleh lihat foto-fotonya gak? Ini waktu ibu dan rombongan Livyafa diundang ke Singapura. Kami diundang ke sana karena lagu-lagu film Terang Bulan sukses sampai ke Semenanjung Malaya. Kami naik kapal berhari-hari. Kemudian melakukan pertunjukan di beberapa tempat serta membawakan begitu banyak lagu. Sambutan penonton begitu hangat dan sangat meriah. Rasanya bangga juga bahagia sekali. Sebuah kenangan yang tidak akan ibu lupa. Lalu perjalanan pulang kembali ke rumah, kami kembali naik kapal. Neng. Kang Ismail. Beribu bintang di langit, hanya ada satu yang bercahaya. Beribu gadis yang cantik, apakah Neng baik-baik saja? Baik-baik aja, Kang. Bang. Lagi cari udara segar aja. Saya yakin tadi penonton begitu senang sekali mendengar suara Neng yang merdu. Hatur nuhun, Kang. Saya juga tapi begitu. Neng, saya sudah memimpikan waktu bisa berbincang berdua bersama Neng sudah lama. Saya ingin menyuarakan hati saya. Enak. Saya tahu saya bukan pria yang gagah dan rupawan. Tapi perasaan saya kan yang begitu tulus. Bukan gitu, Kang. Ini tuh sebenarnya lagi enak. Neng. Makasih ya, Kang. Bang, maaf jadi ngerepotin gini. Neng Manis, jika saya bisa direpotkan oleh dirimu selamanya, maka itulah kebahagiaan sejati bagiku. Done.
dari mana datangnya asmara, aku pun tak mengetahui cara bagaimana dia dapat memikat di hati. Bagaimana dapatnya asmara merajalela di hati, tak dapat aku membantah walaupun dahulu benci. Mulai ia berbalik, dengan senyum sambil mataku melirik. Saudara pendengar, berikut adalah berita penting. 8 Maret 1942. Sesuai dengan perjanjian Kalijati, telah disepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Nippon. Nippon akan datang. Nippon akan datang.